Pak Riki, alhamdulillah kami sudah di bandara dan saat ini sudah keluar dari bandara. Mudah-mudahan kita selamat semua tiba di tempat, dan ini saya sudah menuju ke Makassar untuk standby dari Makassar ke Takalar. Mudah-mudahan Pak. Anu pas dulu anak tu. Oh, male. Nice. Berpijai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun kemarin waktu bulan puasa jadi bakal. Awal bulan puasa. Oh, sih habis lebaran. Oh, habis lebaran di tahun 2022. Bulan 7. Bulan 7. Idul Adha, Bu. Idul Adha. Tena tompa. Tena tompa. Ah. Iya. Oh, sudah terbakar baru lebaran haji. Di, iya kah? Balik melepas aja on. Inilah. Bekas rumah saudara yang bersama dengan ibu. Karena dia adalah anak bungsu, sehingga dia bersama dengan ibu, namun karena ekonomi sehingga kembali adik saya yang bersama istri dan anaknya merantau ke Kalimantan, dan rumah ini ditempati oleh ibu karena memang adik saya ini yang terakhir yang mewarisi, boleh dibilang ibu, dengan rumah ini untuk pembagiannya. Namun karena takdir berbicara sehingga terjadi kebakaran, dan baru kali ini aku sempat datang melihat secara langsung sisa-sisa pondasi yang ada. Sementara yang di belakang ini adalah kemarin bersamaan mendapatkan bantuan bedah rumah dari pemerintah. Dan di sebelah sana ini adalah rumah saudara juga yang kena juga terbakar, tapi tidak parah seperti ini, hanya sehingga momen untuk sekalian dia menaikkan dindingnya dan membuatkan burung walet orangnya ini di Mamuju. Karena ini sudah tidak bisa lagi dipakai dan dibangun, akhirnya keluarga kakak berinisiatif membangun yang sekalian yang kosong. Bukan ini karena bekas kebakaran, hawanya panas, maka dibuatkanlah ibu oleh saudara yang mempropori saya punya kakak gak salah bersama dengan istri dan kakak keluarga di sini. Namun dia yang menjadi pelopor sampai rumah ini jadi dengan ukuran 4x5. Dan untuk bantuan-bantuan juga telah masuk, termasuk iya ada YouTube nah oh ini biasa dikucing ini nak kelasan kau iya TikTok pun kan TikTok biasa tak weh nah TikTok ni iya like dah 10,000 follow. Siapa? Nanti masih sak bukan lo, mesti lo boleh gagakan satar hadiah. Iya, 58 dolar. Ring mawar. 15,000. Ini nggak bisa bilang satu kali itu dia ngaji. Dari mana kemana kampung ini anu kemana? Mikir aku ngobrol lah kemana? Biasa nanti kita nggak ada. Ah, bisa jangan di sini kita belajar pernah.
Iya. Una novelia siano udah nggak 200. Oh. Una taser anatrain. Iya. Oh, rimbun. Oh, makan hari punya balai holor. Enak. Ya, jasa serba. Kadain nanti. Aku mana? Kadain irang. Ibu ada. Apa jurusan kamu? Administrasi publik. Iya, kuling anri kantor. Ah, itu nata pelik balik nurun ini. Oh, malik. Inilah rumah yang dibuatkan. Alhamdulillah, lepas aku ya balik tiga koma. Iya. Dari apa lu kompor kata pelik ayo? Kompor, ini aslinya ni aja. Ada apa lu? Kini kita lu punya. Ada apa lu? Jangan apa lu? Aduh, kata yang kita ini. Sempit karena tinggal ibu seorang, beginilah keadaan kamarnya. Rumah ibu bersamamu tinggal, namun kamu pergi merantau, kini telah hangus dilalap api. Syukur ibu tidak mengapa malam ini karena sakit dan nginap di rumah kakak saat cucunya berkunjung. Itu adalah dokumentasi tadi, dan baiklah guys, selanjutnya kita akan memantau bagaimana suasana tepatnya di Kabupaten Takalar, Kecamatan Purwobangke Selatan, di Sacakura. Ini adalah irigasinya dan bagaimana suasana indah desa Cakura ya, Dusun Jenderimbua. Ini tepatnya di dekat rumah kakak ada irigasi yang mengairi persawahan. Dan demikian sajian video kali ini tentang awal perjalanan tiba dari rumah, kemudian berkunjung ke rumah orang tua yang kita memang sangat rindu, dan menyaksikan secara langsung bekas kebakaran rumah yang terjadi pada tahun kemarin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.